Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah yang penuh belas kasih, Engkau menghendaki agar kami saling mengasihi sebagaimana Engkau sendiri telah mengasihi kami melalui Yesus Kristus Putra-Mu yang rela mengorbankan dirinya demi keselamatan kami. Bantulah kami agar selalu merenungkan apa yang benar. Semoga kami sanggup melaksanakan apa yang sesuai dengan kehendak-Mu, baik dengan perkataan maupun dengan perbuatan. Demi Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau, kini dan sepanjang masa. Amin. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditimbus gelombang. Tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, "Tuhan, tolonglah, kita binasa." Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya?" Lalu bangunlah Yesus, menghardik angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, "Orang apakah dia ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, tidak sedikit orang yang rajin berdoa, rajin ke gereja, rajin pertemuan lingkungan, rajin berdevosi, ikut semua kegiatan rohani, justru gagal dalam melewati cobaan iman atau mudah jatuh dalam pencobaan. Kita sering mendengar seseorang yang aktif dalam kegiatan menggereja, tahu-taunya pindah agama atau hilang begitu saja dari kegiatan seputar altar. Atau kita juga sering menyaksikan perilaku mereka yang tampaknya sangat liturgis, tapi begitu apatis, egois, bahkan eksklusif dalam relasi dengan orang lain. Beberapa orang pada akhirnya menolak Tuhan lantaran doa dan keaktifan mereka tidak membawa dampak apa-apa dalam kehidupan mereka. Saudara terkasih, Injil Matius pada hari ini mengisahkan bagaimana Yesus meredakan angin ribut. Dalam kisah ini agak berbeda dengan kedua Injil Sinoptik lain. Yesus hendak bertolak ke seberang dan para murid mengikutinya dalam perahu. Matius hendak menunjukkan bahwa ada inisiatif yang besar datang dari para murid untuk mengikuti Yesus. Namun ketika mereka sedang berlayar, sekonyong-konyong terjadilah taufan yang mengombang-ambingkan mereka dengan dahsyatnya. Yesus ada bersama mereka, tapi ia tidur. Mereka ketakutan dan membangunkan Yesus. Sangat menarik, Matius melukiskan sedikit berbeda lagi dengan kedua Injil Sinoptik lainnya. Yesus terlebih dahulu menghardik para murid yang ketakutan dengan kata, "Mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya?" Setelahnya ia menghardik badai dan menenangkan danau. Saudara, banyak orang mau mengikut Yesus bahkan dengan sukarela. Tapi tidak semua orang memiliki misi yang sama dengan Yesus. Itulah sebabnya, ketika badai dan cobaan datang, meski Yesus berada bersama mereka, karena kurangnya rasa percaya, ketakutan memporak-porandakan kenyamanan mereka di dekat Yesus. Bagi Matius, hal yang terpenting dalam mengikut Yesus adalah percaya. Sebab itulah yang dibutuhkan dalam mengalahkan badai dan cobaan kehidupan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita bisa belajar dari para murid bukan tentang rajin berdoa, rajin ini dan rajin itu, tapi tentang seberapa besar kepercayaan kita kepada Dia yang kita tujukan segala doa kita. Bisa jadi kita berdoa tapi kita tidak percaya. Lalu kita menjadi takut sehingga badai semakin kencang. Atau seperti kata Rasul Yakobus tentang doa, "Mungkin kamu sudah berulang-ulang memintanya, tetapi Allah tidak menjawab doamu. Mengapa? Karena kamu meminta dengan alasan yang salah, yakni untuk memuaskan keseranganmu sendiri." Orang yang percaya
tahu apa yang ia minta dalam doanya, dan tahu untuk apa ia dekat dengan Tuhannya lewat segala kegiatan dan aktivitas rohani. Semoga keaktifan kita dalam kegiatan menggereja menjadikan kita semakin percaya pada Tuhan. Tuhan memberkati. Sungguh mengagumkan karyamu ya Tuhan Yesus, sering mata kami kurang terbuka serta awas untuk melihatnya, sehingga kami menjadi takut, berteriak dan berseru minta tolong kepadamu. Kami bangunkan engkau dari tidurmu, ampunilah kami, tambahkanlah selalu iman kami. Doa ini kami persembahkan dalam namamu yang kudus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Allah Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Putra dan Roh Kudus, Engkaulah Allah Esa yang Maha Kuasa dan Maha Rahim. Kami puji dan muliakan Dikau. Di tahun komunitas basis ini, dengan sepenuh hati kami mengagungkan Dikau, karena Engkaulah sumber, dasar dan model sempurna kesatuan kami dengan Dikau, sesama dan alam ciptaan. Kami mohon, anugerahilah kami Roh Kudus-Mu, agar kami mampu membangun persaudaraan dan persekutuan sejati di dalam keluarga, komunitas-komunitas, dan seluruh gereja. Dengannya, kami menjadi tanda kesatuan dan kehadiran-Mu di dunia ini. Bunda Maria, Bunda yang berbelas kasih, doakanlah kami anak-anak-Mu agar hidup rukun dan bersatu seperti keluarga kudus di Nazaret. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.